Pokoknya kayak kita semua juga menjalani itu seperti ini gitu. Enggak, fenomena yang sudah zaman kerajaan Babilonia, bahkan di dalam kitab suci itu kan dia tahu itu ada Nabi Musa dengan ini dengan Fir'aun itu, Fir'aun menghadirkan para pesantresnya itu sendiri untuk melawan Nabi Musa, tapi akhirnya Nabi Musa itu jadi dalam sejarah dan dalam kitab suci itu disebutkan dalam masyarakat Indonesia yang religius itu berkembang di mana-mana, Pak. Bukan hanya Indonesia sebetulnya di negara. Iya, betul. Dunia, tetapi kita bicara di Indonesia itu begitu banyak. Hampir kalau kita pergi di kampung-kampung itu kita diingatkan hati-hati. Di sini banyak santet, banyak tukang sihir atau semua. Tapi kalau di kampung, kalau tidur mesti baca doa gitu. Jadi ini realitas dalam masyarakat. Dan ternyata ini banyak dimanfaatkan oleh teman-teman sebagai lahan bisnis. Jadi berlaku lah yang namanya supply and demand. Ada yang membutuhkan dan ada yang bisa menawarkan jasanya itu sendiri. Nah, pemerintah ingin mengatur ini agar tidak ada tipu menipu di sini. Yang penting itu bagaimana menyelamatkan rakyat untuk ibu ya. Jadi kalau misalnya dari materinya itu, kalau dia mencantik, kan sebenarnya dibuktikan. Tapi kalau tadi yang digambarkan dalam gerak ini sendiri, menawarkan ingin mencerahkan orang, itu saya kira memang patut dihukum ya. Dan ada aturannya agar tidak terjadi pengadilan di jalan gitu. Okay. Dan terjadi berdarah-darah di masyarakat. Jadi saya kira itu tujuannya. Oke, mungkin saya ingin melihat di mana batas garis antara apa yang